Setelah 9 tahun menjadi partai oposisi, Partai Demokrat kini telah bergabung dengan pemerintahan. Hal itu ditandai dengan dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Terkait dengan hal ini, Demokrat mengungkap alasan AHY menerima tawaran Menteri tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng dalam program Gaspol Kompas.com yang ditayangkan pada Jumat 23 Februari 2024. Andi mengungkap ada dua alasan akhirnya AHY menerima tawaran untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Alasan pertama yakni Andi menyebut pihaknya tidak menggusur siapapun. Artinya saat AHY di Angkat menjadi menteri tidak ada pihak lain yang posisinya tergeser atau tidak lagi menjadi menteri, di mana menteri ATR/BPN sebelumnya, Hadi Cahyanto, kini diangkat menjadi Menko Polhukam, sehingga AHY menempati posisi jabatan yang kosong. Kemudian, alasan kedua yakni posisi yang ditawarkan merupakan kementerian yang tidak terkait dengan politik, melainkan fungsinya lebih banyak ke pelayanan pada masyarakat. Dalam hal posisi AHY, sebagai menteri ATR/BPN. Pn saat ini, pelayanan lebih kepada penyelesaian sengketa tanah, mapping seluruh tanah di Indonesia, dan ada pula kesempatan untuk memberantas mafia tanah. Selain itu, Andi menyebut AHY hanya akan menjabat selama sekira tujuh bulan hingga masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2024. Sehingga program sudah tertata dan anggaran sudah sesuai dengan program. Menurut Andi, tugas AHY hanya mempercepat berbagai macam program dengan leadership dan manajemen sehingga bisa cepat menuntaskannya sampai selesai masa jabatan Presiden Jokowi. Selain itu, Andi menyebut bahwa kini pemilu telah selesai dilakukan. Sehingga saat dibutuhkan dan pihak Demokrat merasa dibutuhkan tidak ada yang salah untuk menerima tawaran tersebut. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.